mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dibutuhkan peran serta masyarakat. Kali ini, Badan Narkotika Nasional menggelar kampanye anti-narkoba dalam bentuk pelatihan perbengkelan untuk warga perumahan Permata atau lebih dikenal dengan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelatihan kali ini dilakukan selama 4 hari yang diikuti 50 peserta. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya dibekali pelatihan saja, peserta diberikan juga perlengkapan dan peralatan bengkel untuk dapat langsung dipraktikannya. Menurut Kasubdit Masyarakat Perkotaan BNN Ali Azhar, kegiatan ini dilakukan agar Komplek Permata berperan aktif dalam memerangi narkoba. Sekarang kita melakukan community development di sini, mengajak masyarakat dan seluruh komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kita libatkan supaya bersama-sama menghilangkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah di sini. Nah, mereka pemuda-pemudanya kita berikan keterampilan. Kita berikan keterampilan supaya mereka bisa berwirausaha dan tidak lagi bersentuhan dengan narkoba. Usai mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, para peserta diberikan sertifikat untuk dipakai di kemudian hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir bisnis narkoba dalam lingkungan Kampung Ambon.